lagi ya di YouTube channel minuman apa-apa saja ya guys ya. Siang hari ini kita bikin jusnya di rumah lama ya guys ya, karena hari ini sangat panas, enaknya kita bikin jus segar atau jus buah segar ya guys ya. Dia mempunyai 3 rasa ya guys ya. Inilah dia bahan-bahannya, ada carrot, ada kiwi, ada buah anggur ya guys ya. Dia mempunyai 3 bangsa dan 3 rasa ya guys ya. Oke guys, sekarang kita kena bikin jusnya guys. Ininya kita masuk macam ini ya, sebab dia tak ada biji ya guys ya. Kalau ada biji pun nanti dia sangkut di dalamnya guys ya. Dikarenakan semacam biasalah, blender saya ini sudah lama, sudah rosak ininya guys. Jadi masih boleh dipakai ya, kita memanfaatkan saja ya guys ya. Kita tekan. Dia punya biji, dia punya kulit, ialah lekat di dalam sini ya guys ya. Tuh. Jangan khawatir kalau ada punya ini ya. Ya, dia ada punya urat atau dia punya biji ya. Tapi ini setiap saya beli buah anggurnya tidak mau ada biji ya guys ya, karena dia manis. Kalau yang ada biji itu dia masam-masam manis ya guys ya. Tuh, kita masukkan macam inilah. Tuh, sampai dipenuh ya. Kalau buah apple kah apa tidak dikupas pun jangan khawatir ya guys ya, karena kulitnya nanti sangkutnya di dalam sini ya guys ya. Oke guys, kita blend guys. Ring-ring-ring dia punya dalam sini tuh. Ini kulit-kulit tuh. Woi, loncat masih gak? Karena nih sudah lama ya guys ya. Dia punya ini blender ya, sudah lama kan. Jadi masih saya pakai lah, khas di rumah lama nih lah. Walaupun apa segala makan semuanya ada guys. Buah 3 bangsa 3 rasa ya. Dah pun habis guys, sudah siap guys tuh. Warna-warni ini guys tuh. Tuh. Wih, tuh. Kita tuang ya guys ya. Nah, jadi satu ya, berwarna-warni, tinggal ada sisa nih ya guys ya. Oke guys, kalau kalian suka ya dengan jus buah segar saya ini, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share guys ya. Dan juga tombol loncengnya guys. Dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen. Dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen nih guys ya. Itulah janji saya guys. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye-bye.